Tindakan seorang lelaki memecut laju kenderaannya ketika cuba melarikan diri dari pihak polis membongkar kegiatan pengedaran dadah membabitkan rampasan heroin bernilai RM120,000. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Pulau Pinang, Assistant Commissioner Muhammad Syukairi Abdul Sabi berkata sebuah kereta dikesan dalam keadaan mencurigakan di Jalan Besar Nibung Tebal Rabu lalu. Polis mengarahkan pemandu kereta itu memberhentikan kenderaan namun dia enggan malah terus memecut laju. Sebelum pasukan polis mengejarnya sehingga 200 meter dan kereta berkenaan kemudiannya terbabas ke kiri jalan. Katanya polis berjaya mengepung kereta suspek sebelum menahan pemandu lelaki berusia 36 tahun itu dan pemeriksaan lanjut polis menemui 9,030 gram heroin bernilai RM120,000 dalam kenderaan berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Georgetown pada Jumaat. Katanya berdasarkan siasatan awal, lelaki yang bekerja sebagai nelayan itu dalam perjalanan mengedar dadah dan kenderaannya menghala ke kawasan utara. Dalam operasi ini, pihak polis telah berjaya menangkap 3 warga negara tempatan berumur di antara 34 hingga 53 tahun yang terlibat dengan aktiviti mengedar dadah jenis heroin ini.